Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Komong, tentunya masih di channel Jalan Tengah 88. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial cara memperbaiki Advan yang mentok di logo ataupun bot loop dan foreclose saat masuk menu, ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke videonya, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman kalian agar bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, ini kejadiannya pada Advan S6i NFT. Saat kita hidupkan, keluar notif seperti ini, memulai Android. Di saat kita memulainya, maka Android akan mati dengan sendirinya. Oke teman-teman, ini kasusnya pada telepon seluler Advan Vanroid S6i NXT, ya teman-teman. Oke, langsung saja sekarang kita tekan tombol volume atas secara bersamaan dengan tombol power. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, langkah selanjutnya kita wipe data ataupun factory reset. Nah, ini dia. Kita tekan power, kita pilih yes, delete all user data, kita tekan power. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai, ya teman-teman. Ini tanpa kita flashing ulang, ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih wipe Sasha partition, ya teman-teman. Nah, ini dia. Selanjutnya kita tekan power. Kita tunggu lagi hingga prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, selanjutnya kita pilih reboot system new. Kita tekan power lagi. Oke, kita tunggu hingga Advan berhasil masuk ke menu setup. Biasanya membutuhkan waktu agak lama, ya teman-teman. Kalian tunggu saja, jangan panik. Nah, oke teman-teman, ini sudah masuk ke menu setup. Sekarang kita setup dulu Advan-nya. Kita pilih bahasa Indonesia. Kita tekan berikutnya. Oke, ini kita lewati saja. Oke, selanjutnya kita melewatkan. Kita pilih berikutnya. Berikutnya kita pilih awal. Nah, oke teman-teman, Advan sudah berhasil booting lagi ke menu, ya teman-teman. Nah, gimana? Mudah kan teman-teman? Kita tanpa perlu flashing terlebih dahulu teman-teman, kita bisa menghard reset Vanroid Advan S6i NXT, ya teman-teman. Oke, sangat mudah. Ini nggak usah panik, kalian bisa hard reset sendiri dan kalian bisa simak videonya sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahan lagi, ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa bahagia.